Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cak Imam di channel Fajar Jaya Production, channel yang membahas seputar dunia layang-layang. Nah, oke lur, seperti kita saksikan sama, hari ini Cak Imam mendatangkan bahan baku bambu yang kita ambil dari gunung atau dari hutan. Nah, ini proses penebangannya sudah berlangsung semenjak seminggu yang lalu dan hari ini baru bisa kita datangkan sampai ke tempat ini. Nah. Oke. Kita lihat bersama proses penurunannya. Dan ini langsung diambil oleh mitra kerja kita. Langsung diambil oleh mitra kerja kita, atau bagian ini adalah bagian yang membuat rangka. Oke, ikuti terus channel Fajar Jaya Production menurunkan bambu bahan dasar untuk membuat layang-layang. Nah, jadi lur, seperti yang kita saksikan, nah, memang mitra kerja kita ini atau karyawan kita sebagian besar memang kaum hawan lur. Ini mitra kerja yang membuat di bagian rangka layang-layang, baik yang standar maupun yang sayur, itu memang sebagian besar itu adalah wanita. Nah, seperti yang kita saksikan. Nah, ini belum yang datang belum semuanya lur. Ini baru beberapa. Sebentar lagi ini baru tadi bagian pengepulnya atau koordinatornya masih memanggil mitra-mitra yang lain agar segera untuk menurunkan bambu. Sebentar lagi ini insya Allah banyak yang menurunkan lur. Nah,
ikuti terus channel Fajar Jaya Production, jangan sampai ketinggalan. Dan tidak lupa yang belum mendukung channel Fajar Jaya Production, silahkan dukung dengan cara tonton videonya sampai habis, berikan like-nya dan berikan komentarnya, dan juga tombol subscribe-nya juga ditekan, tombol loncengnya juga ditekan, agar apabila Cak Imam mengupdate video terbaru, Anda tidak ketinggalan. Nah, nampak jelas lur, itu di kamera. Itu sebagian besar udah pada datang dan siap menurunkan. Nah, ini sedikit terjadi rebutan lur. Memang Cak Imam, nah untuk minggu ini adalah minggu terakhir kita mendatangkan bahan baku. Nanti kita mendatangkan lagi setelah hari raya lur. Nah, untuk diketahui jumlah dalam satu truk ini bambunya itu berjumlah 230 lonjor atau 230 ikat. Dan untuk kebutuhan kita selama 2 minggu ini insya Allah mencukupi lor. Nanti kita mendatangkan lagi setelah hari raya untuk wilayah sini. Cuma nanti untuk Desa Macan Putih mungkin nanti sebelum hari raya kita datangkan, 1 minggu sebelum hari raya. Perlu diketahui lokasi kita bagian rangka bukan hanya di sini tapi di desa sebelah juga ada lur. Nah oke lur, ikuti terus keseruan Cak Imam menurunkan bahan baku bambu ini. Ikuti videonya sampai selesai. We'll be right back.
Thank you.
Oke dulur, kita sudah saksikan bersama bagaimana Cak Imam menurunkan bahan baku untuk membuat rancangan, yaitu bahan baku bambu. Terima kasih kepada dulur semua yang sudah menyaksikan video kita sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.